drama Kupo yang diberikan dari Pak Arfi ini, saya rasa luar biasa. Ini program yang sangat mendukung kaum petani peternak, dalam arti benar-benar memberdayakan. Memberdayakan kaum petani dalam hal usaha ternak. Dan ini dia nanti dampaknya panas asli. Selain ternak sapi yang kami dapat, kotorannya juga bisa dipergunakan sebagai pupuk. Ini satu hal yang luar biasa menurut saya. Karena memang terus terang situasi untuk peternak atau pola peternak di kami di Kecamatan Leburung mungkin juga sudah pada umumnya belum terbiasa beternak secara profesional dengan satu pola atau sistem di kandangkan seperti ini. Ya. Tetapi setelah dan kucuran program dari Pak Alsi ini, sekaligus motivasi kami bahwa peternak ini perlu kita merubah polanya atau sistemnya. Harusnya lebih sedikit profesional. Buat saya luar biasa. Bapak kan penekannya kan di pupuk organik kan Bapak? Ya. Jadi bagaimana dampak pupuk organiknya? Apakah semua ini hasil pupuk organik atau bagaimana Bapak? Ya. Jadi ya, semua rumput yang ada di tanaman yang ada di sekitar sini ya, setiap hari disuplai dengan kotoran ternak, kotoran sapi. Sapi sapi ini ya. Jadi istilahnya bahwa pupuk organik ya, dia tidak disia-siakan memang, tetapi benar saya memanfaatkan secara keseluruhan dimanfaatkan. Baik. Jadi tanahnya semakin hari semakin subur nih ya pasti. Ini tentu karena pemberian pupuk organik atau kotoran sapi setiap hari dengan sendirinya. Tanah juga terawat. Habis unsur hara tanah juga akan semakin hari makin meningkat. Dan ini nanti yang berdampak pada tanaman yang apa harapan Bapak untuk Pak Ansi ke depan? Ya, harapan kami bahwa apa yang sementara diberikan ke kami petani ini ya selama Pak Ansi masih sebagai anggota DPR perlu dipertahankan dan mungkin juga perlu ditingkatkan. Tetapi ya ini juga timbal balik. Menurut saya timbal balik bahwa setiap program dari pemerintah itu baik adanya, tetapi kembali juga ada pada kami petani atau kelompok tani. Bagaimana memanfaatkan program ini semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan ini tergantung. Pada pribadi dan kelompok yang asli. Mungkin Bapak mau ucapkan ke Pak Ansi dari teman-teman. Ya, baik, kami dari T4S Bina Tani Desa Kalibura, Kecamatan Kalibura, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Ansi. Ini sungguh luar biasa, satu dukungan buat kami sangat luar biasa. Tentu dukungan yang seperti ini ya istilahnya bahwa kalau kami juga jalankan dengan baik, dia akan berkelanjutan. Tidak hanya sebatas hari ini dan besok, tetapi dampaknya pasti berkepanjangan. Ini sangat luar biasa menurut kami. Semoga saja Pak Asi juga selalu sehat bersama tim, bersama keluarga, supaya ke depan mungkin tetap mempertahankan program yang ada. Dan terus terang saya selalu mengikuti beliau ketika rapat lewat medsos, saya selalu mengikuti. Saya profesi yang luar biasa bagaimana perjuangan kami terhadap kami kaum petani. Tunjukkan pada dunia kalau kita bisa, sorakan suaramu dan jangan takut, bersama kita bisa bergerakkan jaya. Saudara, bersama kita berjuangkan. Salam cinta.
salah dua orang bawah ini satu orang kakak di sisi belas. Memegang teguh persaudara. Terima kasih Bapak Agus Sleman, anggota DPR RI PDI Perjuangan. Terima kasih Bapak Ansi Lema, anggota DPR RI Partai PDI Perjuangan yang sudah membantu kelompok sahabat petani di Nebe, Kecamatan Kalipura, Kabupaten Sika, sehingga kami dari SMK Negeri 1 Mulanggitang, Kabupaten Flores Timur, berani menerjunkan siswa-siswi untuk melakukan kegiatan praktik di kelompok sahabat petani di sini, di Nebe. Terima kasih.